Bertempat di Aula Mako Polres Metro Tangerang Kota, Kompol Pol Teraksi Lumban Gaul resmi menjabat Kapolsek Leduk menggantikan Kompol Wisnu Wardana setelah dilaksanakan serah terima jabatan oleh Kombes Pol Yonuji De Fatima pada Jumat 34 April 2021. Selain jabatan Kapolsek Leduk, Kapolres juga melantik Kabak Sumda yang baru, Ajun Komisaris Besar Polisi Dr. Anda Yulia Huta Suhut, menggantikan Ajun Komisaris Besar Polisi Nurman Surahman. Jabatan Kasat Reskrim, Ajun Komisaris Besar Polisi Ardi Rahananto menggantikan Ajun Komisaris Besar Polisi Tahan Marpaung. Dan Kapolsek Sepatan, Ajun Komisaris Polisi Oki Bekti Wibowo menggantikan Ajun Komisaris Igustimo Sugiarto. Usai pelantikan, Komisaris Polisi Wisnu Wardana kepada media menuturkan, dengan adanya pergantian pimpinan Kapolsek Leduk berharap akan membawa perubahan yang lebih baik lagi. Untuk hari ini sudah melaksanakan serah terima jabatan sebagai Kapolsek Leduk. Saya selaku Kapolsek Leduk yang lama, beliau sebagai Kapolsek Leduk yang baru. Tentunya dengan adanya serah terima ini, pergantian pejabat baru ini, kami berharap akan membawa dampak perubahan-perubahan yang lebih baik bagi wilayah hukum di Polsek Leduk. Komisaris Besar Polisi Polter Aksi Lumban Gaul sebagai Kapolsek Leduk yang baru berharap dapat memberikan kontribusi yang positif di tengah masyarakat. Harapan kami bisa melanjutkan langkah-langkah besar yang telah beliau lakukan selama ini. Mudah-mudahan Polsek Leduk bisa memberikan kontribusi yang positif di tengah-tengah masyarakat, khususnya selama pandemi COVID-19 ini.